pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town. Berita seputar Kepulauan Buton. Beberapa pelaku usaha itu sampai terbit nomor izin edar di Badan POM itu sebanyak 18. Mungkin 18 izin edar yang untuk komoditi lokal di seluruh wilayah pengawasan kami. Artinya 5 kabupaten kota ini. Jalan bypass itu adalah jalan bypass hambatan. Jadi apapun alasannya, kalau kita lihat sebenarnya aturan lalu lintas itu namanya jalan bypass atau jalan tol itu tidak boleh ada kegiatan, apalagi kegiatan perdagangan. Selamat pagi saudara, dari kawasan Bukit Hulu India kami sampaikan pokok-pokok berita. Dorong UMKM Lokapom Bau-Bau terbitkan belasan nomor izin edar sepanjang tahun 2022. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bau-Bau temukan 3 potensi pelanggaran yang dilakukan masyarakat di sepanjang jalan bypass Wawor Rumah Lako Logowo. Pendengar, inilah Warta Cape Town pagi hari ini, tepatnya Kamis tanggal 19 Januari 2023 bersama saya Bo Zuda. Pendengar, kita ke berita yang pertama. Dorong UMKM Lokapom Bau-Bau terbitkan belasan nomor izin edar sepanjang tahun 2022. Mengenai hal ini, Wode Nurliani menurunkan laporannya. Sepanjang 2022, Loka Pengawasan Obat dan Makanan POM Bau-Bau terbitkan sedikitnya 18 nomor izin edar atau NIE produk pangan olahan tersebar di 5 wilayah kerjanya. Dari nomor izin yang ada, untuk pertama kalinya Loka POM juga mendampingi dan menerbitkan izin edar usaha mikro obat tradisional yakni minyak gosok. Kepala Loka POM Bau-Bau Rian Perikusumo menyebutkan terbitnya belasan NIE tersebut sebuah keberhasilan yang baik untuk meningkatkan ekonomi nasional dari sektor UMKM demi peningkatan daya saing pasaran domestik. Kata Rian, bagi industri usaha pangan yang masa kadaluarsanya di atas 7 hari wajib mengantongi izin edar dari Badan POM, sementara industri rumah tangga pangan di bawah 7 hari pendaftaran nomor registrasinya lewat Dinas Kesehatan. Pasan kami juga melakukan pendampingan terhadap penerbitan izin edar khususnya bagi UMKM-UMKM lokal, dan di tahun 2022 ini alhamdulillah kami bisa mendampingi beberapa pelaku usaha itu sampai terbit nomor izin edar di Badan POM itu sebanyak 18. Izin edar yang untuk komoditi lokal di seluruh wilayah pengawasan kami. Artinya 5 kabupaten kota ini. Lanjut Rian, Lokapom terus mendukung pelaku usaha pangan meningkatkan produksi pangannya menjadi skala industri dan mengantongi nomor izin edar sebagai legalitas dan amanah undang-undang. Jika diindahkan, maka ada konsekuensi hukum. Menurutnya, melalui proses izin edar, produk olahan pangan akan melewati beberapa tahap audit dan pemeriksaan sarana produksi. Pemeriksaan bagian dari memastikan pengolahan pangan menggunakan cara yang baik sesuai dengan ketentuan standar produksi. Rian menambahkan, berbagai upaya terus dilakukan untuk mendorong pelaku usaha mengantongi izin edar, mulai dari sosialisasi, pendampingan intensif, dan konsultasi oleh fasilitator UMKM secara gratis. Rian tidak merinci lebih jauh masih berapa banyak lagi pelaku usaha yang belum mendaftarkan produksinya ke Lokapom, namun diharapkan seluruh pelaku usaha dapat mendaftarkan produknya ke Badan POM lewat registration di website erek.bepom.go.id. Cara lainnya juga mengunjungi kantor Lokapom yang berada di Jalan Bakti Abri, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau. Wode Nurliani, laporan dari Bau-Bau, melaporkan. Saudara, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bau-Bau temukan 3 potensi pelanggaran yang dilakukan masyarakat di sepanjang jalan bypass Wawor Rumah Lako Logowo. Mengenal ini, Herul Mulku melaporkan. Namanya jalan bypass atau jalan tol itu tidak boleh ada kegiatan, apalagi kegiatan perdagangan. Ramainya aktivitas masyarakat di jalan bypass Wawor Rumah Lako Logowo menjadi perhatian serius Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Bau-Bau. Sejak beberapa minggu terakhir, personil aparat penegak perda itu terus melakukan patroli dan memantau aktivitas masyarakat yang berpotensi menabrak aturan. Dikonfirmasi RRI dalam sesi dialog lintas Cape Town pagi Rabu 18 Januari, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bau-Bau, Laode Muhammad Takdir, mengatakan dari hasil kunjungan lapangan, ditemukan setidaknya ada 3 kegiatan yang melanggar peraturan daerah Kota Bau-Bau nomor 1 tahun 2015 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, utamanya di pasal 5, 6, dan 8.
Pertama itu adalah penjualan oleh pedagang kaki lima yang mengadakan di trotoar jalan. Dan itu sangat berbahaya sekali, apalagi fungsi dari jalan bypass itu adalah jalan bebas hambatan. Jadi apapun alasannya, kalau kita lihat sebenarnya aturan lalu lintas itu, namanya jalan bypass atau jalan tol itu tidak boleh ada kegiatan, apalagi kegiatan perdagangan. Meski demikian, lanjut takdir, pihaknya belum bisa mengambil langkah yang tegas untuk melarang aktivitas jual-beli sebab belum diterbitkan aturan terbaru oleh kepala daerah terkait pemanfaatan kawasan di sepanjang jalan bypass tersebut. Sehingga yang dilakukan hanya sebatas imbauan agar lapak pedagang mundur sekira 1-2 meter dari jalan. Kemudian yang kedua juga yang kami antisipasi di situ, kami sudah menemukan mencium bau-bau konflik. Artinya ada konflik di situ yang kita antisipasi, perebutan lahan pedagang kaki lima. Di situ karena memang kita tahu di situ, Pak, memang kita anjing. Banyak sekali pembeli di situ. Jadi memang sangat strategis lagi untuk penjual-penjual kaki lima di situ. Makanya ada perebutan-perebutan lahan seperti pada saat di Kota Mara tadi. Pantai Kamali, seperti dulu. Jadi kami di situ mencegah itu. Selain itu, lanjut takdir, pihaknya juga menemukan adanya aktivitas pelanggaran masyarakat yang mencoba menimbun laut di sisi kanan untuk mendirikan lapak dagangannya. Karena diharapkan nanti jangan sampai masyarakat sudah banyak mengeluarkan uang, kemudian di jalan bypass itu ada pelarangan untuk berjalan di situ. Jadi kasihan masyarakat. Reporter dari Bau-Bau, Herul Mulku, melaporkan. Bawaslu Bau-Bau temukan dokumen dukungan balon DPD terindikasi tidak memenuhi syarat. Mengenai hal ini, Afriansa melaporkan. Karena yang bersangkutan kita panggil ke sini, kita klarifikasi apa betul Anda memberikan dukungan. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Bau-Bau menemukan dokumen dukungan 28 bakal calon balon Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Provinsi Sulawesi Tenggara berpotensi tidak memenuhi syarat atau TMS. Anggota Bawaslu Bau-Bau Yusran Elvergani mengungkapkan dugaan pelanggaran administrasi dukungan balon itu bervariasi, antara lain terdapat potensi dukungan ganda, artinya satu orang mendukung lebih dari satu balon. Selain itu, Bawaslu Bau-Bau menemukan dukungan dari status pekerjaan yang dilarang oleh undang-undang, yakni aparatur sipil negara, serta ada pencatutan nomor induk kependudukan atau NIK tanpa sepengetahuan pemiliknya. Karena yang bersangkutan kita panggil ke sini, kita klarifikasi apa betul Anda memberikan dukungan. Ternyata tidak. Kalau tidak, Anda bertanda tangan supaya kita sampaikan KPU supaya dicoret. Kemudian yang berikutnya terkait dengan ada yang ganda. Itu gandanya itu, dia ganda antar calon. Jadi dukung calon A tapi juga dukung calon B. Kemudian terkait dengan yang ASN, itu KPU harus panggil mereka. Kalau memang ada mendukung, supaya kita nyatakan dia memenuhi syarat. Tapi, ya, ada netralitas ASN yang Anda langgar. Gitu. Dan itu kita harus proses. Semua temuan itu, kata Yusran, telah disampaikan kepada KPU untuk ditindaklanjuti. Jadi semua eksekusinya itu di KPU, gitu. Kami mengawasi apa yang kami dapatkan temuan berupa potensi-potensi dugaan pelanggaran administrasi, itu kita rekom ke KPU supaya KPU kemudian menindaklanjuti. Kalau tidak ditindaklanjuti KPU, maka itu dia masih bisa masuk ranah pidana. Sesuai aturan, kata Yusran, dokumen dukungan balon DPD yang tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi perbaikan tahap pertama akan dikembalikan kepada balon untuk diganti dan dilakukan verifikasi administrasi tahap kedua. Bawaslu pun akan kembali mengawasi tahap itu. Setelah itu kemudian, kalau yang sudah memenuhi syarat, ya, dokumen administrasi, itu kemudian kita verifikasi faktual di lapangan. Untuk membuktikan yang Anda sampaikan melalui aplikasi Silon ini, betul enggak dengan fakta yang ada di lapangan? Koordinator Divisi Pengawasan Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Bau-Bau ini juga menghimbau masyarakat bila merasa NIK-nya dicatut sepihak untuk memberikan dukungan kepada salah satu balon agar segera melapor ke posko pengaduan di kantor Bawaslu Bau-Bau. Kata Yusran, untuk memastikan terjadi pencatutan secara sepihak itu, masyarakat dapat mengecek NIK-nya di aplikasi Sistem Informasi Pencalonan atau Silon. Kalau namanya NIK-nya itu tercatut dalam Silon, sementara dia tidak pernah memberikan dukungan, ya, sampaikan ke kami biar kita tindak lanjuti. Reporter RRI Bau-Bau, Afriensa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton. Saudara, kita beralih ke berita berikutnya. BPN Kota Bau-Bau terus memaksimalkan proses validasi data sertifikat tanah secara digital.
sebagai upaya menutup ruang gerak mafia untuk memanipulasi data sehingga masalah tumpang tindih sertifikat bisa diminimalisir. Selengkapnya, Afriansa menurunkan laporannya. Kami sudah menggunakan teknologi, kami menggunakan juga foto udara, drone, jadi semua bidang tanah kami petakan. Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Bau-Bau terus memaksimalkan proses validasi sertifikat tanah secara digital untuk mencapai data pertanahan akurat, serta menutup ruang gerak mafia memanipulasi data. Kepala BPN Bau-Bau Asmanto Mesman mengatakan, proses validasi secara digital melalui aplikasi komputerisasi kantor pertanahan KKP telah efektif untuk data sertifikat tanah tahun terbit 2011. Bahkan pihaknya menargetkan data sertifikat tanah tahun terbit 2016 ke atas dapat lebih akurat. Data KKP kami sudah efektifnya itu di tahun 2011 dan lebih ketatnya lagi nanti di tahun 2016. Jadi semua bidang tanah di atas tahun 2016 itu kami sudah memetakan seluruhnya, kami sudah menggunakan teknologi, kami menggunakan juga foto udara, drone, jadi semua bidang tanah kami petakan. Sedangkan sertifikat tanah tahun terbit 2011 ke bawah diakui Asmanto belum seluruhnya dipetakan secara digital. Hal itulah yang kerap dimanfaatkan para mafia memanipulasi data sehingga kerap ditemukan tumpang tindih sertifikat. Biasanya kata Asmanto, sertifikat tumpang tindih bermula karena pemilik lahan yang lama tidak merawat dan memelihara tanahnya. Terjadinya tumpang tindih kepemilikan itu yang pertama sertifikat lama yang bersangkutan tidak merawat dan tidak memelihara batas-batas tanahnya. Setelah ada pihak lain yang ingin melaksanakan pendaftaran tanah di lokasi tersebut, pihak kelurahan juga tidak punya data dan keterangan bahwa tanah tersebut telah terbit sertifikat, kelurahan menyiapkan juga dan mengeluarkan surat keterangan tanah di lokasi tersebut. Atas dasar surat keterangan tanah itu, lanjut Asmanto, praktis yang bersangkutan akan bermohon ke BPN untuk penerbitan sertifikat. Sesuai prosedur, BPN melalui panitia pemeriksa tanah akan turun mengukur dan meneliti tanah dimaksud. Pun setelah proses itu, sertifikat tetap diterbitkan, kata Asmanto, itu karena ulah mafia tanah sehingga BPN tidak mengetahui tanah itu sudah terbit sertifikat sebelumnya. Jadi ada pihak-pihak yang turut serta melegalisasi surat-surat yang dahulunya sudah terbit sertifikat. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dorong UMKM, Lokapom Bau-Bau terbitkan belasan nomor izin edar sepanjang tahun 2022. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bau-Bau temukan 3 potensi pelanggaran yang dilakukan masyarakat di sepanjang jalan bebas Waur Rumah Lakologou. Pendengar, demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.